teléfono. Tim Penyekam Polrestabes Makassar melakukan pemantauan wilayah, meliputi daerah yang dianggap rawan, di mana pada saat kami berada di Jalan Cendrawasih, kami sempat membubarkan kegiatan balap liar. Kemudian kami lanjut ke Jalan Mandi Mapodang. Kami mendapatkan pengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi. Akhirnya kami mencoba menghalau. Namun mereka sempat melarikan diri. Akhirnya kami mendapat informasi bahwa di Jalan Andi Pangeran Putaran telah terjadi balap liar. Akhirnya kami mendatangi Petarani. Kami sempat mengamankan kendaraan bersama dengan para pelaku balap liar. Kenapa kau tabrak anggota? Iya, Pak. Ambil ini, perisai. Sungguh. Kau datang nonton malam tuh? Iya, Pak. Ya, kenapa tuh? Dari Jamaakan, Pak. Dari Jamaakan, Pak. Kenapa kau mau tabrak anggota tadi di sini? Iya, Pak. Kenapa kau mau tabrak anggota? Nah. Mana surat-suratmu? Modelmu mau tabrak gua anggota. Iya. Baca. Asalkan nobel. Atau apa nobel? Asal nobel. Saya pancing juga. Itu kodemu. Tapi saya mau pimakan pandak. Sama guru ini. Kemudian salah satu juga yang kami sempat periksa, ternyata di sadel kendaraan kami mendapatkan. Mengapa itu? Apa, Pak? Apa itu, Pak? Oh, palut kain. Jangan kemana lagi, Pak.
mainan ini. Bukanlah bunyi itu, Pak. Bukanlah bunyi itu, Pak. Ini jangan ambil. Jandul. Pakai api tanung, Pak. Bukanlah bunyi ini, Pak. Sampai juga. Bukan Bapak menangis ini. Berhenti menangis. Jangan acting. Saya punya ini, tanya misalnya saya punya. Bukan saya, Pak. Mana temanku pasat, tanya dulu itu, Pak. Ini kan memang sering itu kalau ada pembubaran, kemudian ada yang ancam-ancam pakai senjata ini. Ya, selalu rampas kendaraan. Mana, Pak, itu tanya dulu. Aduh, Pak. Selalu mengaku polisi, ya, rampas kendaraan. Demi Allah, Pak. Semua demi Allah dari tadi ini. Bunuh-bunuhan itu semua. Yang kita khawatirkan bahwa senjata tersebut sering digunakan sebagai alat untuk menodong warga yang ada di lokasi-lokasi balap liar. Kenapa kok tahu? Dipakai tadi motor. Siapa yang pakai? Memang apa? Ini yang ingin rampasan kendaraan. Oh siapa? Ini komandan balap liar. Amil, apa kerjamu? Bengkel apa? Oh. Kenapa selalu kok ini? Selalu kok ini jadi ini bandari semua motor-motor ini kenapa? Kenapa? Terus terang kok apa? Cari kerjaan. Kerjaan untuk balap liar. Balap liar cari uang. Bandara balap liar. Betul sekali. Di antara dari mereka ada yang berstatus joki wanita. Pada saat itu kami sempat amankan bersama teknisinya. Nonton balap. Punya anak. Saya tidak mengerti kau terlalu pintar sekali kau. Sudah dikasih tahu sama pemerintah tidak boleh keluar. Mengerti tidak itu peraturannya itu? Hah? Mengerti itu himbauannya pemerintah? Hah? Mengerti? Para pelaku baik itu yang memiliki senjata replika maupun joki yang spesial dari wanita ini kami serahkan ke Jatanras Polrestabes Makassar. Para pembalap serta barang bukti balap liar berupa kendaraan roda 2 kami serahkan ke Satlantas Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti.